suwun penyantiko dinten Kamis 8 September karya umum dikonkor kaum milita Mabolo Bukoto rumah potan ing kapal upacara Bukoto kasih agak Bukoto siaga yo Bapak Tini Purwoko Minongko Pangarso upacara Kasuan Jumeneng wonten ing papan kehormatan atur pelaporan Manggolo Bukoto atur pangarso upacara bide kapanipun upacara PD Kawimita laporan jalan berkata berarti dusun banyak tiko sampun samepto laksanake sentiko Wosan Pujuan Sukumaro ingkang kapimpin jembatan Bapak Pio Ali Wibowo Pasemangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Sugeng rawuh Pak Camat, Pak Panewu. Ka eksipi soka cangkung hamba baratias bagyo mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarang pamuji rahayu mugiya kawilajengan kawidakten tansah kasarira dhateng kita sedaya. Allahumma amin. Semoga kita tansah ngunjupaken nasta ning kemaken netra nelingaken karna nyenyuwun mengarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Mugiya adicara ing eri kalenggahan punika Ari Respati Jenar Suryo Kaping 18 Murono utawi September 2018. Selawat sarta salam mugia tansah katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia syafaatipun ingkang tansah kita antu-antu ngantos ing akhir zaman samangke. Dumateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak Panewu, Bapak Barit Panewu Kapanewon Piyungan ingkang kita hormati, dumateng ngarsanipun Bapak Lurah, Bapak Haji Juweni Sarjana Ekonomi ingkang tansah kita hormati, dumateng sedaya pamong, sedaya tamu undangan ingkang boten saged kapiji setunggal-setunggal
ingkang kita hormati lan kita tresnani. Linangkung dumateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak Dukuh Banyakan Tigo, Bapak Lilik Purwoko, Sarjana Komunikasi, lan sedaya Bapak RT, Bapak LPMK, ingkang tansah kita hormati, datan kapiji mboko siji. Yeh, mbilih kula anggenipun nglantaraken adicara wonten ing siang punika, awit sampun tungkap siang, pramila siang kemawon. Nggih, wonten ing siang punika badhe kita raken rantamaning adicara ingkang sampun karacik dening panjenenganipun Bapak Dukuh Lilik Purwoko sak katang. Adicara ingkang sepisan inggih punika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika sambutan-sambutan. Adicara ingkang angka tiga inggih menika display saking warga masing-masing RT. Lajeng ingkang angka 6 inggih menika serah tinampi inggih menika awujud Tirta Mulya saha Tirta Makmur. Dene tungkap adicara ingkang angka 6 inggih menika doa. Lajeng ingkang angka 7 inggih menika mangke rebut gunungan utawi rebutan gunungan lan sak lajengipun panutup. Pramila amrih lancaring adicara wiwit purwa madya ngantos wasananing adicara ing rikalenggan punika sumangga kita awiti ndedongak miturut kapitadosan kita piyambak-piyambak. Semoga ndedonga kita wiwiti. Cekap. Nggih, nganti adicara salajengipun sekedhik badhe kula aturaken bilih kagem profil pedukuhan Banyakan Tigo dengan luas wilayah 66,3 hektar. Jumlah penduduk 1218 jiwa. Jumlah laki-laki 521 jiwa. Jumlah perempuan 697 jiwa. Yang dipimpin oleh Bapak Dukuh Bapak Lilik Purwoko Eskom dibantu oleh Bapak Ketua RT 01 yaitu Bapak Koyin Nur Anwar, kemudian Bapak Ketua RT 02 Bapak Trianto, Bapak Ketua RT 03 Bapak Surali, Bapak Ketua RT 04 Bapak Sogiman, dan Bapak Ketua RT 05 Bapak Jumadi. Adapun potensi kekayaan alam yang berupa lahan tanah dengan luas 15,2 hektar dan peternakan, Dusun Banyakan Tiga berproses menjadi Dusun Lumbung Pangan 2025. Selain itu, potensi SDM dengan kemampuan IT yang tersebar di 5 RT akan dikembangkan serta dikemas menjadi pelopor Dusun IT Banyakan Tiga. Adanya potensi wisata air terjun Grojokan Tuwondo di Dusun Banyakan Tiga menjadi ikon utama, di mana potensi tersebut akan kami banggakan untuk membangun dusun dari segala aspek. Kebudayaan yang masih diuri-uri ataupun dilestarikan, diantaranya jatilan, mocopat, solawat, kenduri, medek, dan mitoni. Adapun hasil kekayaan bumi yaitu padi, ketela, ubi, suwek, uwi, gembili, buah-buahan, serta biji-bijian, polowijo. Dengan semangat
Banyakan Tiga Gumbrigah. Dusun Banyakan Tiga akan berbenah diri menjadi dusun yang maju, mandiri, serta dusun yang ayem-ayem, tentrem, loh jinawi, kerto, toto, turaharjo. Kabeh wargonya wiji, sengkut, gumergut, bangun, deso. Itulah profil Pedukuhan Banyakan Tiga yang dikepalai oleh Bapak Dukuh Lilik Purwoko. Yeh, dumateng Bapak Ibu Sedoyo, semoga adicara salajengipun injih menika adicara sambutan pramila atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Haji Juweni wekdal sawapan kita sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'. Panjenenganipun Bapak Penewu ingkang kita hormati, Bapak Ustadz Ahmad Jauhari ingkang kita hormati, Bapak Dukuh, Bapak Pok Giat LPMK, soho tokoh-tokoh masyarakat wonten ing Banyakan, wabil khusus RT 1 sampai 5 ingkang kita hormati, sumrambahipun sedaya warga masyarakat wonten ing Banyakan telu ingkang kita hormati. Kepareng monggo kita sami ngaturaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun saestu paring nikmat dateng kita sedaya sahingga wonten ing kesempatan menika kita dipun paringi sehat wal afiat saged ngleksanakaken kegiatan yang perdana merti dusun wonten ing Banyakan Tiga soho kirab budaya. Sholawat lan salam mugi katetepno dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah kita, panutan kita ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu ingkang kita hormati, awet saking naminipun pemerintah kalurahan ngaturakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua warga masyarakat Banyakan Telu ingkang wonten ing Tinti Wanci menika sampun ngawali wontenipun kegiatan tradisi yang sudah lama sekali terpendam, yang sudah lama sekali terlupakan, yang sudah lama sekali tidak diingat oleh warga masyarakat. Bahkan mungkin anak-anak yang sekarang baru berumur 15 tahun atau 20 tahun enggak tahu apa itu arti merti dusun. Kangge menika monggo kegiatan ingkang saged memupuk gotong royong niki selalu kita adakan. Senajan sampun wonten jadwal satu tahun untuk kalurahan, satu tahun untuk dusun. Jadi nanti dusun itu menyesuaikan, menyesuaikan. Nek setahun agak dinggo kelurahan, ya sesok tahun berikutnya. Sekedhik kita badhe matur masalah merti dusun. Karena adik-adik niki orang ngerti merti dusun ki apa. Soale wis pol suwene ora dienengke. Rumiyin Banyakan niku nek merti dusun gabungan Banyakan siji tekan Ngablak, Banyakan siji loro telu Ngablak. Lah merti dusun piyambak yektosipun
tujuanipun kangge napa? Kanggo memetri dusune dewi-dewi. Dipek-pek dusune. Dipek-pek sawai, dipek-pek kalene. Lan samukawisipun dipek-pek, dipepetri, terus disyukuri. Ledo panen disyukuri. Ming lucune nek sakniki ketok edora nandur malah sing ditampilke niki iki janjane tandurane dhewe utawa tanduran shopping niki. Tanduran pasar nggih. Nggih. Sekarang harus dikembalikan. Sejengkal tanah pun kalau bisa dikasih tanaman. Wis tak contoni. Niki wau kula ngomong-ngomong kalian ketua LPMK, anu pok giat LPMK. Lah wong sing jenenge apa kuwi gawe gunungan nganggo terong iki kudune ditunjukke terong sing gedhe, telone ya sing gedhe. Lah kok telo cilik-cilik kok dipasang. Tidak memberi spirit. Hawinya takon gonku. Aku nandur telo bobote ming 4 kilo siji, 5 kilo. Kira-kira nek upama dicentelke ngene iki di gotong kabotan. Lah ini yang harus ditumbuh kembangkan. Dadi sak niki niku wong gunung wele tuku telo ten nggenku, nggenku lho. Nggih mboten. Dobel-dobel ning pasar tuku telo. Sing nandur telo malah lurae. Ini yang harus di apa dikembalikan. Saiki sing jenenge Kang Paiken, Kang Harso wis ra kenal wit telo. Malah sing nandur lurae. Nggih. Niki kena dijebuk teke nggih. Kula niki nandur napa? Nandur jagung kula meh 2 hektar. Kula dadi sak waya-waya di luar jam kantor niku neng nandur kates, nandur lombok. Nandur lombok 4000 meter. Pun. Dadi nek jenengan ning pasar tuku lombok terus tuku kates, tuku telo saka nggonku. Lah kudune jenengan itu lebih semangat ya. Terus nek wis semangat panen apik lagi disyukuri digawe gunungan iki. Monggo, seperti itu yang terjadi pada waktu saya masih kecil. Mula anggere sing jenenge banyakan kok maneng kemajemuan, wong suka ngendi-endi do moro. Do moro kepengin kalah berkah, golek berkah saka banyakan nggih mboten Mas Kantir. Nggih to? Anggere muni banyakan niku napa? Majemuan wong ngendi-endi do teko. Lah ini monggo. Ini awal kita mengenalkan adanya budaya tradisional yang sangat bagus. Dan yang paling penting dengan adanya kegiatan ini untuk memupuk rasa tanggung jawab rasa handar BI datang dusune dewi-dewi. Niki sing paling penting. Terus gotong royong disiapke meneh. Lah, niki gotong royong rada luntur niki. Alasane anggere dijak gotong royong, lah wong sik rika wis diragati kok rika kon gotong royong, Pak. Itu harus dihilangkan. Poke nek sing diragati ya ben diragati, ning sing perlu digotong royongi kudu digotong royongi. Karena apa? Baik dan tidaknya dusun itu tergantung awake dhewe. Dadi saka awake dhewe nggih dari kita oleh kita untuk kita. Nggih. Kula kinten ngeten mawon niki mangke kathah ingkang badhe matur lajeng mangke tasih badhe wonten kirap nggih. Kirap kahanane panasi kaya ngene iki engko ketok asline. Wajahe ketok asline panasen nggih. Nah. Mekatenan semanten kirang penyuwun pangapunten kita akhir ya dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salajengipun inggih menika atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Piyungan pramila wekdal saha papan kita sumandhaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuriddin abadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wonten ngasanipun para sesepuh, minisepuh, para alim, para ulama,
Bapak Ustadz soho para tokoh agami ingkang satuhu kinabekten, Bapak Lurah Siti Mulyo ingkang kula hormati, soho jajaran pamong, Bapak Dukuh Banyak Antigo ingkang kula hormati, lan sedaya warga Banyak Antigo ingkang kula hormati ugi. Langkung rumiyin monggo kita tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngasuh dalam Gusti Allah ingkang dumugi siang menika kita sedaya alhamdulillah tasih pinaringan kenikmatan kesehatan saha kesempatan sehingga saged nderek merti dusun wonten ing pedukuan Banyak Antigo menika. Shalawat wa salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu safahipun wonten jaumil akhir minjang. Para bapak para ibu ingkang kula hormati, saestu awit atas nami pemerintah Kapanewon Piyungan, kula rumaos bangga, rumaos mongkok dene ing siang menika sedaya warga khususipun Banyak Antigo sami guyub rukun makempal kangge nguri-uri kabudayan nggih menika merti dusun. Awit menika sarana kangge ngempalaken sedaya warga. Sampun ketinggal guyub rukun awit saking menika kula namung nderek monggo persatuan-kesatuan guyub rukun kita jagi. Kita jagi sesarengan ampun ngantos wonten ing Banyak Antigo menika saling bercerai-berai. Awit saking menika sekedap malih kita kan badhe wonten hajat nasional nggih menika pemilu. Pemilu ing bulan Februari tahun 2024. Nah menika kita kedah saged njagi ampun ngantos wonten tiyang utawi provokator ingkang masuk ingkang saged memecah belah kerukunan utawi persatuan ing warga khususipun Banyak Antigo menika. Pramila saking menika sepisan malih monggo kita jagi guyub rukun ingkang sampun saya menika lan kita jagi kondusi Kapanewon Piyungan ingkang sampun tata titik tentrem lan kondusif. Ampun ngantos mangke wonten cerah wontenipun masyarakat. Kula kinten mekaten atur kula dados niki sampun panas mangke dak saya siang mangke mesake para warga sedaya nggih. Sakderengipun kula tutup kula memberi semangat tuku donat ning Solo 3. Tetap semangat untuk warga Banyak Antigo. Matur nuwun, kula ngasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu adalah penyerahan gunungan dan penyerahan Tirta Mulyo dan Tirta Makmur. Penyerahan gunungan dari LPMK ke Pak Kaum atau Rois. Nggih, ujub lan tujuanipun nggih menika minangka rasa syukuring warga dusun Banyak Antigo. Warga marang Gusti Kang Akarya Jagat. Lajeng kagem penyerahan Tirta samangke menika saking ketua panitia menika pun aturaken ke Pak Lurah. Toro kanthi pengajap sumber toyo saking Tirta Mulya lan Tirta Makmur saged nyekapi kabetahan toyo warga Banyak Antigo. Nggih, pemilih, monggo adicara salajengipun nggih menika penyerahan gunungan untuk display di kad dulu. Mohon untuk musiknya dari warga RT 1 di off-kan dulu biar acara inti ini khidmat. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajatipun warga Banyak Antigo
Ini menika merti dusun sepindah nomor kalih pun menika Maulidin Nabi nomor 3 nipun menika ungkapan syukur dhateng Gusti Allah pinaringan tirta mulya mugi kaparingan keberkahan karahmatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima uqul wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi haqqa qadrihi miqdarin 'azim. Allahumma nas'aluka ya Allah bi barakati hadzal yaum bi barakati hadzal makan. Allahumma ja'al hadzal baldah banyakan dikos timulyo piyungan Bandul Yogyakarta. Ija'allahum barram lagian wa ambisum bil islamina batan hasana witini wa tunjawal akhirah. Ija'allahum baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ija'allahum aminan mubarakan rahmatan nazalan nas'aluka ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Tasun serah terima saking Bapak LPMD ke Bapak ora nggih jumeneng monggo. Dipun serahaken. Nggih, monggo Bapak saking Bapak Ketua LPMD katuraken dateng Bapak Lurah minangka tandha yekti pilih pisung-sung ageng merti dusun wonten ing padukuhan Banyakan Tigo. Mugiyo murakapi dateng sedaya warga masyarakat ing Banyakan Tigo umum khususipun lan umumipun dumateng warga masyarakat Sidimulyo. Nggih. Menika kanthi ujub nyuwun maring Gusti ingkang karya jagat mugiyo menapa ingkang sampun kita syukuri menika murakapi dateng sedaya warga masyarakat ing Banyakan Tigo. Mugi murakapi dateng warga masyarakat Banyakan Tigo. Tepuk tangan untuk semuanya.